Negeri Selangor membuatkan orang-orang Melayu di Selangor menjadi bertambah ramai. Tetapi dengan adanya UiTM tidak jadi dibina di Serendah. Mana mungkin orang Melayu akan datang ramai ke negeri Selangor? Yang kita bimbangkan tuan-tuan dan puan-puan adik-adik sekalian, kalau orang Melayu tidak ramai di negeri Selangor, Selangor akan menjadi Pulau Pinang yang kedua. Dulu Pulau Pinang walaupun bukan negeri Melayu secara total, tetapi Pulau Pinang banyak orang Melayu. Tetapi hari ini kebanyakan orang Melayu di Pulau Pinang sudah keluar dari Pulau Pinang. Kalau dulu duduk di pulau, sekarang ini sudah banyak di seberang Perai dan di Batuwa, di seberang sini di Tanah Besar, Tanah Melayu di Semenanjung. Dan hari ini kalau kita tidak jaga-jaga dengan ada perancangan yang benar-benar untuk orang Melayu tinggal di negeri Selangor, kita bimbang generasi akan datang, terutamanya generasi muda, adik-adik ini akan terus tinggal dalam keadaan negeri yang mungkin orang Melayu tidak pimpin di negeri Selangor akan datang. Sebab itu adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita datang ke sini, kita mungkin secara santai diperkenalkan oleh abang-abang di antara kita sama satu sama lain. Tetapi kita kena menanamkan, sematkan di hati kita bahawa kita semua mesti menjadi pejuang kepada agama, bangsa dan negara kita. Kerana kalau bukan kita yang menjadi pejuang, menjadi pemimpin masa akan datang, siapa lagi yang nak menjadi pemimpin dan pejuang di masa akan datang? Kalau adik-adik katakan mungkin ada orang lain, bukan kami yang menjadi pejuang, mungkin ada orang lain. Tetapi orang lain juga akan berkata begitu juga, ada orang lain yang akan menyelamatkan kita semua. Dan akhirnya apabila semua orang kata orang lain yang akan menyelamat, menjadi pemimpin, menjadi pejuang kepada bangsa, akhirnya kita tidak akan ada pejuang-pejuang yang akan datang. Jadi pada malam ini, sebagai satu batu asas, tapak kepada kita, walaupun umur kita terlalu muda untuk memikirkan terhadap perjuangan bangsa, tetapi setidak-tidaknya kehadiran kita ini sudah berputik di hati sanubari kita bahawa tanggungjawab kita sebagai pemimpin pemuda masa hadapan, kita harus memikul tanggungjawab ini. Kerana kami di hadapan, saya mungkin pemimpin masa sekarang, tapi lambat laun juga saya akan meninggalkan kepimpinan ini. Dan sudah menjadi tanggungjawab kita bersama, terutamanya pemimpin-pemimpin sebaris dengan saya, untuk meninggalkan kepimpinan ini kepada pemimpin-pemimpin pelapis. Jadi kita bina pemimpin-pemimpin pelapis bermula dari sekarang, bermula dari usia yang muda. Memanglah peringkat muda ini mungkin kita agak keliru, tetapi kita dedahkan dengan perjuangan bangsa. Kerana mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adiklah akan memikul tanggungjawab ini di masa akan datang, walaupun kita kata ini bukan tugas dan tanggungjawab kita. Mau tidak mau, inilah tugas dan tanggungjawab kita, memikirkan bagaimana masa depan bangsa terletak di bahu jemala kita. Sebab itu adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berharap dengan program ini kita dapat bersatu padu di antara satu sama lain. Kita mulakan semangat kita, ikatan kita, supaya kita mengeratkan silaturahim di antara kita. Biarlah persaudaraan kita ini erat. Kerana kalau kita nak berjuang, kita perlu sebuah pasukan yang kuat. Kita tidak mahu pasukan yang membawa haluan masing-masing, ibarat enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Kalau nak berperang atau nak memikul tanggungjawab bangsa, kita perlu bak kata pepatah, biar menendang kuda di kandang, biar belaga ayam di reban, namun adat wajib kita jaga. Adat bersaudara, saudara kita jaga. Agar adat berkampung, kampung kita pertahankan. Adat berbangsa, perjuangan bangsa kita utamakan. Barulah adik-adik, kalau jatuh dari langit, sama-sama dapat kita tampung. Kalau memusat dari bumi, dapat sama-sama kita pijak. Barulah yang berat dapat sama-sama kita pikul.
Barulah yang ringan dapat sama-sama kita jinjing. Barulah persaudaraan kita, keakraban kita, persaudaraan sesama kita akan jadi persaudaraan sehingga dunia akhirat. Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang kepada Saudara Azhari, Ketua Pergerakan Pemuda Shah Alam, yang juga sebagai pemimpin pelapis kepada yang lain-lain. Kami semua ini, dulu saya menjadi pemimpin pemuda, lepas tu saya dah tinggalkan kepada generasi yang ini, yang besok yang ini juga akan tinggal kepada generasi, kepada adik-adik. Kerana kami perlu menyiapkan tapak semayan. Biarlah tapak semayan ini kita baja, kita bubuh benih yang baik. Bila dia besar nanti, bukan sahaja dia boleh menghasilkan buah-buah yang baik untuk bunga-bunga bangsa akan datang. Andai kata, kalaupun dia tidak berbuah dengan baik, setidak-tidak pohon yang rendang dapat memberi teduh kepada generasi akan datang. Daripada kita tidak menyediakan tapak semayan langsung, apabila generasi akan datang, akan menjadi kering dan kumtang. Jadi adik-adik sekalian, sama-samalah pada malam ini, saya tidak mahu mengambil masa panjang kerana perut pun dah lapar. Tetapi dalam keadaan laparlah kita berjuang. Kerana orang yang perut kenyang, dia dah tak nak berjuang lagi, dia mesti nak tidur. Kerana selalu orang dah kenyang, mata dah mengantuk. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, sebelum saya mengakhiri, Nabi Muhammad SAW apabila berjuang, bermula untuk menyebarkan syiar Islam, beliau memulakan dengan orang-orang miskin, peringkat awal dengan saudara serapat dengan beliau. Kemudian beliau memulakan dengan orang miskin, akhirnya barulah pembesar-pembesar Mekah, pembesar-pembesar negeri Mekah, barulah menjadi orang-orang Islam. Serupa jugalah kita bila berjuang, kita bermula dengan lapar sedikit, kerana hanya orang lapar akan dapat menginsafi perjuangan yang sebenar. Kalau kita bercakap pada orang kenyang, matanya pun mengantuk, dia pun dah nak tidur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, gunalah kesempatan ini walaupun kita bersuka ria sikit. Bagi orang muda, itu memang dah naluri. Datang, mungkin kita nak bercanda, kita nak bergurau senda. Tetapi dalam kita bergurau senda, kita sematkan dalam hati, supaya kita menjadi pembela kepada agama, bangsa dan negara kita. Kerana orang tua-tua mengharapkan kita meneruskan perjuangan ini. Dan adik-adik kita mengharapkan kita menjadi pembimbing kepada mereka, menunjukkan jalan di masa akan datang. Jadi jangan kita sia-siakan usia muda kita. Kita bina dari sekarang menjadi pemimpin, menjadi pejuang kepada agama, bangsa dan negara. Kerana di bahu kitalah segala-galanya terletak untuk memikul tanggungjawab ini bersama. Jadi ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada saudara Zaidi, saudara Azmi, saudara Ketua Pemuda Bahagian dan rakan-rakan kerana memikir dan mengusahakan program ini walaupun 2 hari 1 malam. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat membuahkan sebuah hasil, iaitu ingin membina sebuah pasukan pejuang bangsa daripada golongan muda untuk kita suburkan menjadi pejuang yang benar-benar akan membela nasib agama, bangsa dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Di sini saya suka nak menyatakan ketibaan Ketua Pemuda UMNO Bahagian Shah Alam, Saudara Azhari bin Datuk Syahri, bersama dengan SU Pemuda Bahagian dan Esko Pemuda Bahagian Wak Surib. Selamat datang. Kita nak bilas sedikit dalam 1 minit 2 minit. Hari ini macam-macam. Kita pun dah mandi, dah bersantai, dah main futsal, main polo air. Lepas tu kita teamwork, ada yang macam-macam.